Alhamdulillah Rabbil Alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fadilatul Imam, Jawatan Kuasa AQS, Ustaz Amran, Akhi Khairuddin serta tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Kita bertemu untuk kali kedua secara berturut-turut. Dan semalam kita ada bincangkan tentang surah Al-Fajr. Pada malam ni kita tengok surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah iaitu surah Wailul likulli humazatin lumazah. Jadi insyaAllah dalam tempoh 15 ke 20 minit kita cuba bahaskan. Surah Al-Humazah merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang ke-104 menurut urutan Al-Quranul Karim. Dan ia mengandungi 9 ayat. Antara perkara yang menarik dalam surah Al-Humazah ini, ada disebutkan satu nama neraka iaitu Al-Hutamah. Kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Dan ayat keempat kelima inilah merupakan ayat ini sahaja ayat yang menyebutkan perkataan khutamah, dan kita tidak akan menemui perkataan khutamah dalam mana-mana ayatul Quran Karim. Baik, jadi pada malam ni kita cuba lihat sedikit sebanyak ulasan ulama tentang surah Al-Humazah, iaitu surah bagi orang yang pengumpat dan juga pencela. Okay, pertamanya ibadah rahmat Allah, surah ini telah diapit oleh dua surah, iaitu surah sebelumnya adalah surah Al-Asr dan surah selepasnya merupakan surah Al-Fil. Ulama ni dia akan buat kajian apakah kaitan antara sesuatu surah dengan surah sebelum dan juga surah selepas. Kalau ditanyakan apakah kaitan surah Al-Humazah dengan surah sebelumnya Wal-Asr, maka kita jelaskan bahawasanya, minta maaf tuan-tuan, kita kena tengok dulu terjemahan. Kita kena tengok terjemahan dulu. Saya tak perasan, minta maaf ya. Kita tengok ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladhi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna ma lahu akhladah, dia mengira bahawa harta itu dapat mengekalkannya. Kalla layunbazanna fil khutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, dan tahukah kamu apakah khutamah itu? Narullahil muqadatul lati tattali'u ala al-af'idah, iaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sadah, sungguh api itu telah ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Okey, baik. Jadi kembali kepada perbahasan tadi, apa kaitan surah Al-Humazah dengan surah yang sebelumnya iaitu surah Al-Asr? Maka jawabnya adalah, dalam surah Al-Asr Allah Azza wa Jal menyatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Maka surah Al-Humazah menerangkan salah satu bentuk manusia yang berada dalam kerugian, iaitu mereka yang menghabiskan masanya untuk humazah dan lumazah, mengumpat, mencela, mengeji orang lain. Mereka yang menghabiskan masanya untuk mengumpulkan dan menghitung hartanya tanpa henti. Inilah contoh manusia yang berada dalam keadaan lafi khusrin, berada dalam kerugian. Kemudiannya ibadah rahmatan Allah sekalian, kalau kita tengok pula kaitan antara surah Al-Humazah dengan surah Al-Fil
iaitu surah tentera bergajah. Maka apa kaitannya? Kita jawab, dalam suratul Humazah menceritakan tentang Humazah, Lumazah yang mengumpulkan harta tanpa ada had dia. Apa kesudahan bagi Humazah dan Lumazah ini? Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pasti Allah Ta'ala akan mengambil tindakan terhadap tentera-tentera bergajah, yang mana tentera bergajah inilah mempunyai perangai Humazah, Lumazah, allazi jama'a malan wa 'addadah. Ha, jadi itu dia punya kaitan antara surah Humazah dengan surah yang sebelum dan juga surah yang selepas. Baik, itu perkara yang pertama. Yang kedua, ibu ayah dirahmati Allah, satu perkara yang mengelirukan ulama adalah membahaskan perkataan Humazah dan juga Lumazah. Ha, beza antara Humazah dan Lumazah ni hanyalah pada huruf yang pertama. Kalau yang awal tu bermula dengan huruf ha dan yang kedua tu bermula dengan la, lam, Humazah, Lumazah. Mazah tu sama dah. Yang membezakannya adalah huruf hu dan juga lu. Ha, jadi macam-macamlah ulasan ulama' dalam bab ini. Ada yang kata Humazah ni mengata di depan, Lumazah mengata di belakang. Ada yang kata sebaliknya, macam-macamlah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya perkataan Humazah dan Lumazah ini ada dinyatakan dalam ayat-ayat yang lain, dan sebagai tambahan kepada Humazah dan Lumazah adalah Ghumazah. Ghumazah ataupun Ghumaz. Okey, apa ayat lain yang menyebutkan tentang Humazah? Iaitu ayat dalam suratul Qalam, Hammazim masya'in binamim Hammaz. Ha, jadi Hammaz ini orang-orang yang mencaci tadilah. Dan apa contoh ayat yang mengandungi perkataan Lumazah? Ada dinyatakan dalam surah yang Imam bacakan tadi, allazina yalmizuna almuttawi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Hal sahih ya Syekh fi surah At-Taubah? Jazakumullah khairan. Surah At-Taubah, allazina yalmizuna minal allazina yalmizuna almu'minina allazina yalmizuna almu'minin. Ah, subhanazim. Allazina yalmizuna almuttawi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Orang-orang yang mencela orang-orang beriman dalam sedekah, yang mana kalau mereka melihat ada orang beriman bagi sedekah yang sedikit, mereka pun kata, buat apa dengan harta yang sedikit? Tak ada apa-apa kesan pun. Bagi banyak pun mereka mengata, bagi sedikit pun mereka mengata. Jazakumullah khairan. Jadi artinya perkataan Humazah ni ada disebut dalam surah lain. Tadi suratul Qalam, Hammazim masya'in binamim, Lumazah pun ada juga. Dan satu lagi adalah Ghumazah, iaitu astagfirullah, fi suratul Mutaffifin. Wa iza maru bihim yataghamazun, wa iza maru bihim yataghamazun. Orang-orang yang jahat ni, mereka suka mengejek-ngejek orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Okay, jadi ada ulama yang kata begini, kalau Humazah tu, huruf ha tu dia ke dalam, ia merujuk kepada orang yang mengata di belakang-belakang. Manakala Lumazah, lu tu dia huruf yang dia sedikit, kita kata apa ya, dia bahasa dia, dia satu, lam tu dia ke depan berbanding dengan ha tadi. Yang keduanya dia huruf yang sedikit, bahasa Kelantannya lembik lah, iaitu mulutnya begitu lembik untuk mengata orang lain secara berhadapan. Kalau Humazah ni mengata di belakang, merangkumi, mengumpat ataupun apa-apa sajalah yang mengata di belakang. Lumazah ni mengata di depan seperti mengejek, ataupun istilah yang lebih kasar dengan minta maaf, menganjing, ataupun kita kalau belakang ni memfitnah dan macam-macam lah ibadah yang dirahmati Allah. Ha, jadi itulah perangai Humazah dan juga Lumazah yang telah disyarahkan oleh ulama. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga,
Kalau kita tengok neraka ni, ada disebutkan beberapa sifat ataupun nama neraka dalam Al-Quran. Yang paling masyhur, nama apa ibayah? Nama neraka yang paling masyhur, Jahannam. Jahannam, ada neraka yang kedua paling masyhur adalah neraka Jahim. Ulaika ashabul Jahim sebagai contoh. Tapi selain daripada itu, kita ada neraka Saqar, ada neraka Laza, ada neraka apa lagi? Laza, Saqar, Hatamah, Wail, Wail pun ada ulama kata juga. Apa lagi saya lupa dah. Masmaul annar fil Quran ya Syekh. Kalla innaha laza, Saqar, macam ada lagi lah tapi saya lupa. Okey, tak apalah. Sebenarnya ulama bahas apakah nama-nama neraka tadi memang menunjukkan nama yang khusus ataupun ia merupakan sifat bagi neraka. Kalau biasa dulu kita dengarkan neraka kan yang ada peringkat dia, yang paling bawah namanya Jahannam, kemudiannya ada nama Sa'ir, ada nama Laza, ada nama Saqar, ada nama Hatamah, begitu. Tapi sebahagian ulama seperti kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, sebenarnya nama Jahannam, Jahim, Laza dan sebagainya itu bukan nama-nama neraka secara khusus. Sebaliknya itu adalah sifat bagi mana-mana neraka. Neraka peringkat yang pertama, dialah neraka Jahannam, dialah Hutamah, dialah Saqar dan semuanya. Neraka peringkat yang kedua pun mengandungi segala sifat tersebut. Neraka yang ketiga pun mengandungi segala sifat tersebut. Ia bukan nama-nama neraka, tetapi nama bagi sifat-sifat neraka. Dan kalau ditanyakan apakah maksud neraka Hutamah, Hutamah tu sendiri apa maksudnya? Hutamah ni ibayah dirahmati Allah, artinya menghancurkan. Menghancurkan ataupun kita kata apa, mengoyak-ngoyak. Bukan, bukan. Menyiat-nyiat, begitulah. Dan kalau ditanyakan kenapa Allah Ta'ala menggunakan nama Hutamah dalam surah ini? Okey, sebelum saya menjawab persoalan ini, ini neraka ini disebutkan sifat dia, yang mana kalau neraka Saqar, neraka Laza dan sebagainya tidak disebutkan sifat seperti ini. Apakah sifat yang nyatakan berkenaan dengan neraka Hutamah? Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api neraka itu membakar sampai ke hati. Selain itu dia ditutup bahagian atas menyebabkan mereka tidak mampu melarikan diri. Tapi poin dia membakar sampai ke hati. Maka ulama menimbulkan persoalan, mengapakah Allah Azza wa Jal menjelaskan neraka Hutamah ni sampai membakar ke dalam hati? Jawabnya begini, kerana neraka Hutamah disediakan kepada Humazah dan Lumazah. Sifat neraka Hutamah tu disediakan untuk Humazah dan Lumazah. Humazah Lumazah ni kan jenis orang yang suka mengata orang, mencela orang, fitnah orang. Semua perbuatan mengata, fitnah, mengumpat, mencela itu semua menyakitkan hati orang lain. Kau tak sakit hati tuan-tuan? Sakit hati lah kan? Orang mengata kita depan-depan, sakit hati. Orang fitnah kita belakang, sakit hati. Oleh kerana mereka telah menyakitkan hati kita dengan fitnah, celaan dan sebagainya, maka Allah Ta'ala sediakan azab neraka Hutamah, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati mereka sesuai dengan perbuatan jahat mereka yang telah menyakiti hati orang lain. Jadi ini sedikit sebanyak pengajaran yang kita nak bincangkan dalam ayat ini. Dan sebagai penutuplah tuan-tuan sekalian ya, saya nak tunjuk betapa kita tidak, orang-orang Humazah dan Lumazah ni, mereka tidak akan mampu melepaskan diri daripada neraka Hutamah. Kita tengok pada ayat kalla layumbazanna fil Hutamah, ayat yang keempat. Allah sebut kalla, sekali-kali tidak. Apa yang tidak itu?
harta yang mereka kumpulkan tidak mampu mengekalkan mereka di dunia. Layumbazanna, pada layumbazanna ni dia asal daripada perkataan nabaza. Nabaza ni dicampak, tapi dia ada perkataan la di depan, kemudiannya dia ada perkataan na di belakang. La yumbazanna, la yumbazanna. Sebenarnya bahasa mudah ibu ayah dirahmati Allah, la tu untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar dicampakkan ke dalam neraka. Lam taukid namanya. Dan na di belakang pun nun taukid itu pun menunjukkan mereka benar-benar akan dicampakkan ke dalam neraka. Artinya kalau kita nak terjemah, layumbazanna, mereka pasti benar-benar akan dicampakkan ke dalam khutamah. Jadi tidak ada peluang untuk melepaskan diri. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita daripada penyakit humazah dan lumazah. Semoga Allah bebaskan kita daripada khutamah. Dan kelak semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita dalam kelompok ahlul jannah insya-Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.